Usai pamer uang yang menghebohkan dunia maya, Saifun Nurmazah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pasar Niaga Kertaraharja Tangerang Banten. Ia memastikan uang tersebut milik pribadi tanpa bertujuan pamer. Aksi bercanda makan duit gepokan yang dilakukan Saifun Nurmazah viral di media sosial dan mendapat kecaman masyarakat. Tidak ingin polemik terus berlanjut, Saifun Nurmazah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pasar Niaga Kertaraharja Tangerang Banten. Ia memastikan uang itu milik pribadi. Namun ia mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap penyebar video. Sementara Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengatakan sebagai pejabat publik hal ini tidak pantas dilakukan. Dengan segala pertimbangan, saya mengajukan pengunduran diri kepada Pak Bupati, Pak Sekda, dalam rangka untuk ya public education. Kalau dari laporan dari Pak Dirut, kejadiannya itu di tahun 2020. Apapun itu, memang satu hal yang tidak etis dilakukan di saat-saat seperti ini. Jadi sebelumnya, Saifun Nurmazah juga pernah melakukan hal serupa dan membuat heboh. Ia pamer uang pecahan dolar Singapura di media sosialnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.